Acara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih pasukan. Bunyi. Kepala Desa Pemulihan selaku inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Para inspektur upacara. Pasukan. Kabar upacara pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan negara Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan.
mohon berdiri. Pengibaran sang merah putih. Siap! Laut! Luruskan! Berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Thank you.
belok kiri. Jalan. Thank you.
Formasi, jalan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Ras. Tagap! Ras! Hadap kiri! Ras! Thank you.
kita ya ini ya. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mari kita mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Besaran dibuka. Pembacaan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
tanda kebesaran ditutup. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Sambutannya, Win. Amanat Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Kepada yang terhormat jajaran Forkopimda, organisasi perangkap daerah Kabupaten Brebes, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua peserta upacara serta masyarakat Kabupaten Brebes yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Brebes dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Karenanya pada kesempatan ini saya mengapresiasi kepada setiap peserta upacara yang hadir. Mari kita bersama-sama menunjukkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air kita dengan mengikuti upacara ini dengan hikmat dan tertib. Hadirin saudaraku sekalian yang saya hormati, kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian ataupun belas kasihan. Kemerdekaan kita adalah buah yang matang dari pohon perjuangan, disirami oleh keringat dan air mata yang mengalir dalam gelombang sejarah. Memahami perjalanan ini berarti membuka lembaran panjang yang ditandai oleh tekad, semangat dan ketekunan yang tergoyahkan. Kita harus sama-sama menyadari bahwa upaya kemerdekaan itu adalah upaya kebersamaan, bersatu padunya para cendekiawan, petani, buruh, nelayan, generasi muda dan seluruh lapisan rakyat yang bersatu dalam satu semangat mereka, yang berasal dari lapisan masyarakat berbeda dengan tekad tunggal membangun pondasi kemerdekaan, baik melalui aksi damai dan diplomasi panjang yang terukir dalam sejarah. Pergerakan bawah tanah yang merayap dalam kegelapan malam atau bara semangat kebangsaan yang menyala di dada, semuanya memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan cita-cita merdeka. Begitu banyak hikmah yang dapat diambil dari perjuangan bangsa ini, ketahanan yang mengagumkan, persatuan yang tergoyahkan, dan semangat pantang menyerah yang menjadi panglima dalam setiap langkah. Kita membaca pelajaran dari setiap pengorbanan yang diberikan para pendahulu kita, merenungi apa kita telah menjalankan amanah mereka dengan sepenuh hati. Untuk itu, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini jangan terjebak sebagai bulan seremoni belaka, lomba-lomba belaka, namun lebih dari itu adalah kesempatan untuk merenung, meresapi jejak perjalanan panjang menuju kemerdekaan yang membebaskan kita saat ini. Mari kita tetap setia pada tekad untuk meneruskan semangat perjuangan melalui setiap langkah kita sebagai wujud penghargaan tertinggi bagi para pendiri bangsa, karena pada hakikatnya kemerdekaan bukanlah hadiah tetapi cahaya yang harus kita jaga bersama-sama. Hadirin seluruh peserta upacara yang saya hormati, tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan 78 kemerdekaan RI tahun 2023 adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tema tersebut mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan upaya pembangunan melalui semangat bersama, kerja harmonis, kolaborasi serta sinkronisasi gerakan dan keselarasan ide dari setiap pemangku menuju satu tujuan, mewujudkan kemajuan Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar dan Kabupaten Brebes ini dikarunia segala kekayaan dan keberagaman. Potensi ini harus kita jaga dengan sepenuh hati, kita kelola dengan nurani, pikiran dan tindakan demi kejayaan Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus ada dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemajuan, pembangunan, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih. Saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Forkompimda, para sesepuh, bin sepuh, tokoh agama, TNI, Polri, kepala OPD, para ASN, ormas, para stakeholder terkait dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes atas komitmen. Kerja keras dan kerjasamanya dalam membangun Kabupaten Brebes tercinta ini, tantangan pembangunan ke depan tidaklah lebih mudah. Karenanya kita harus semakin mempererat kebersamaan, kegotong royongan, keprofesionalitasan dan integritas harus kita perkuat. Saya mengingatkan bahwa bonus demografi akan mencapai puncak di tahun 2030-an. Bonus demografi itulah yang menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Brebes. Kita harus melihatnya sebagai peluang besar untuk meraih Kabupaten Brebes yang lebih baik lagi. Kiranya cukup sekian sambutan saya. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang telah membebaskan bangsa kami dari penjajahan. Perkenankanlah kami seluruh bangsa Indonesia pada pagi hari ini memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dalam rangka mensyukuri nikmat agung anugerah-Mu, nikmat kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan ini di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan dan saling menyokong kemajuan. Eratkan tali seluruh anak negeri ini agar senantiasa saling menjaga persatuan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, Engkau telah memberkati dan merahmati kami
kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar dapat merawat kemerdekaan itu sesuai dengan ridhomu. Segarkan ingatan kami untuk mengenang arti satu dua nyawa yang telah melayang demi kemerdekaan kami. Jernihkan hati kami untuk memahami makna sejati memanusiakan manusia dalam bingkai kemerdekaan. Ringankan gerak langkah kami untuk mengisi hari-hari merdeka dengan kekuatan iman, kemuliaan adab, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata. Mantapkan langkah kaki kami untuk melangkah ke jalan yang benar dalam menggapai masa depan bangsa dan negara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan penghulu segala doa, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami dan guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan dan syuhada yang telah berjuang memerdekakan bangsa dan negara kami. Muliakan mereka dengan kehidupan yang hakiki di alam abadi. Ya Allah, kabulkan doa dan segala permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengabul segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari. Silakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Para Inspektur Upacara. Oke. Inspektur Upacara
berkenan meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu nasional. Upacara selesai. Komandan upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Aja wis. Bagine langsung bae. Kiso pas apa di situ? Pas apa? Ana oke. Oke bae. Oke. Kami istirahat. Upacara selesai, para hadirin diperbolehkan untuk duduk. Kita akan menyaksikan tampilan marching band dari SD dan SMP yang ada di Desa Pamulia.